Selamat pagi pemirsa Sobat Dipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk kubah sekumpul. Nah, saat ini seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, kepadatan jamaah sudah terus terlihat, dan jamaah baik dari laki-laki maupun perempuan terus berdatangan. Juga di depan sana ses menuju kubah padat. Siap, insya Allah selama masih ada sinyal nanti yang mendukung, kami akan terus laporkan kondisi terkini di kawasan sekumpul. Kita sambil berkeliling, berjalan. Ini tepatnya di depan Ajet. Kalah gitu tadi. Memasuki saf yang sudah disiapkan oleh petugas di Gang Penghulu, Gang Madrasah, Gang Muhaimin, dan Gang Solihin. Sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah perempuan agar memasuki saf yang telah disiapkan oleh petugas. Untuk jamaah perempuan berada di Gang Muhaimin, Gang Penghulu, di kawasan ini tempat saya berdiri, sudah banyak juga jamaah yang mendirikan lapaknya. Kita mencoba mendekat ke komplek Araudah atau di musola Araudah. Apakah akses masih dibuka atau sudah ditutup? Menuju komplek Araudah atau musola Araudah masih dibuka. Dari desa Bangka, Bangka. Dan mungkin kalau sudah kepadatan yang ini akhirnya berlian jemaah apabila sudah padat, mungkin akses di sini akan ditutup nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.